semuanya, balik lagi di channel aku. Kali ini aku bakal mereview salah satu produk dari Senka lagi ya. Ini yang Senka All Clear Sheet. Untuk harganya ini Rp50.000 isi 10. Nah, selain yang kemasan isi 10 ini, ada juga kemasan yang ini. Aku lupa isi berapa dan harganya, tapi aku tampilkan di sini aja, teman-teman. Nah, ini kemasannya, teman-teman. Ini kemas, jadi ada dua lapis gitu kemasannya. Ini kemasan terluar seperti ini. Di kemasan terluarnya ini tulisannya itu Jepang ya, tapi ada tempelan berbahasa Indonesia. Ini tempelan bahasa Indonesianya itu Senka All Clear Sheet, membantu membersihkan make up, waterproof mascara, mengangkat kotoran dan sel kulit mati pada wajah. Cara pemakaian, usap lembut pada wajah, dapat digunakan untuk pembersih wajah pagi hari, tidak perlu dibilas. Nah, kalau di official store-nya, untuk deskripsinya itu, dia ini merupakan ultra thin fiber sheet. Jadi 100% kapas Jepang dengan ultra thin fiber yang halus, dapat membersihkan makeup tebal hanya dengan satu lembar saja. Kemudian mengandung silitol, jadi tidak lengket dan memiliki efek melembabkan dan melembutkan kulit. Kemudian ada white coconut essence yang dapat membersihkan kulit kusam, mencerahkan dan juga melembutkan. Serta ada double hyaluronic acid yang dapat menjaga kelembaban kulit. Kita buka aja bagian dalamnya. Ada ini. Bahasa Jepang semua ya, teman-teman. Ini, jadi ini tinggal dibuka aja bagian sini. Biar teman-teman gak penasaran, kita langsung coba buka dan pakai aja kali ya. Ini aku buka dulu bagian ini penutupnya. Kayak ini loh, ini konsep itu kayak tisu basah bayi itulah. Ngambilnya kayak gitu. Ini lembaran tisunya segede gini, teman-teman. Ini tuh nggak tebel tapi nggak tipis juga. Terus ada pori-porinya, kelihatan nggak ya? Tuh ada pori-porinya. Ada bau, tapi nggak ganggu, bau khas Senka gitu. Ini aku bakal lipat jadi 4 bagian kayak gini. Kemudian kita langsung bersihkan area mata, diamkan kayak gini beberapa waktu, terus usap langsung keambil ya, diamkan lagi, kemudian usap agak pedih, teman-teman, hati-hati di area mata sini. Tuh, kelihatan kan ya ini si makeupnya beda belang gini. Kita langsung apply lagi. Tuh. Aku gak bakal hapus bagian lip tint ya, karena kulit aku tuh pucat kalau gak pakai gincu, teman-teman. Lihatlah, langsung terangkat dong. Sisi lainnya aku bakal pakai lagi ya, biar lebih maksimal gitu. Gak separah yang tadi sih, tapi masih ada yang keangkat. Kita ambil sisi lainnya, Heman beb. Sekarang kita pakai di sisi yang terakhir. Setelah pakai ini, nanti kita coba pakai micellar water ya. Lihat dong. Kayak satu ini, sisi yang pertama itu keambilnya banyak banget, kemudian makin sedikit, makin ke bagian yang lainnya. Ini lihat, setelah dibersihkan pakai sheet ini. Ini tuh kulit itu karena dia mengandung hyaluronic acid ya. Jadi ini tuh lembab banget, teman-teman, nih. Lembab banget.
Kayak apa kita habis pakai essence atau pakai ya setidaknya micellar water lah. Kayak pakai toner, 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 maaf. Kayak gitu efeknya tuh kayak adem-adem kayak gitu tuh nih. Enak banget. Tuh. Terus kulit juga lembab, bersih. Ini lembab banget bener loh. Padahal kan biasanya kalau yang namanya pas kita bersihin wajah itu kan harusnya nggak selembab ini ya, tapi ini lembab banget teman-teman tuh. Dari selembar kertas kayak gini mampu membersihkan wajah dan juga bikin kulit lembab. Luar biasa sekali Senka. Kita bakal buktiin benar-benar bersih apa enggak pakai micellar water. Di sini aku punya micellar water dari Senka lagi yang all clear water. Ini aku perlu bantuan dari kapas ya. Ini ada kapas. Kita tuangin kapas ke sini secukupnya. Terus kita aplikasikan di kulit. Tetet tetet. Ini ada sedikit noda tapi nggak yang parah banget. Menurut aku hasilnya lumayan bagus ya, karena ini kan tersisa sedikit aja nodanya. Mungkin tadi aku kurang bersih waktu mengaplikasikannya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulannya. Kesimpulannya adalah produk ini worth it banget buat dimiliki. Apalagi kalau misalnya kita ini tipikalnya suka makeupan dan suka pergi-pergian. Ini super praktis, cuman bawa produk ini satu tapi bisa membersihkan wajah kita. Ini bisa untuk double cleansing kali ya. Ini untuk step 1, abis itu kita pakai facial foam. Ini, terus untuk hasilnya saat diaplikasikan itu kulit jadi bersih banget, terus dia nggak bikin kering kulit, malah bikin lembab. Jadi lembab banget kulit aku, super lembab. Terus juga ada efek glowing-glowing sedikit lah ya tadi. Itu aku suka banget sama produk ini super praktis banget. Tapi ini harganya lumayan mehong ya teman-teman. 10 lembar tapi ini 50 ribu. Oke, sekian untuk review produknya. See you.